Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Laili pada hari ini. Jadi untuk hari ini, saya cuma nak berkongsi bagaimana membuat video pengajaran menggunakan PowerPoint sahaja. Tapi untuk pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana, PowerPoint ni bukan semua PowerPoint lah yang boleh. Ada PowerPoint yang tertentu, saya pun kurang pasti. Setakat ni yang saya tahu, PowerPoint yang macam saya guna ni 365. Okay, yang lain tu mungkin boleh search lah. Cuma saya nak share apa yang saya ada ni. Minta maaf lah, saya punya ilmu pun tak banyak mana. Tapi mungkin yang sedikit tu kita boleh kongsi lah sama-sama. Jadi, untuk yang PowerPoint 365 ni, dekat bahagian slideshow. Okay, kalau kawan-kawan tekan, kita ada record slide kat sini. Jadi, bila terklik record slideshow, okay, dia ada from current dengan from beginning. Untuk kali ni, saya letak dua slide je. Sebab kalau slide banyak, dia akan ambil masa untuk apa? Masa untuk kita nak save video tersebut. Jadi sebabkan dua slide ni, so saya akan record from beginning lah. Kalau current slide tu maksudnya yang slide yang kita nak start. So from beginning. Jadi di atas ni kita ada button record, stop dan replay. Okey, dan dekat bawah ni ada okey. So katakan saya nak record. Okey, kat bawah ni sebelum saya tunjukkan dia punya apa? Menu-menu ni ada pen, okey, highlighter, lepas ni color-color dah. Okey, yang di bawah ni ada microphone dan sini dia punya video. So kalau kita on, kita kena turn on camera lah. Okey, ha, so secara automatik kita akan gambar cikgu tu dah ada dekat sini. Jadi kita mulakan merekod. Okey, sekarang kita akan mula merekod. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi pada hari ini, okey, dekat sini boleh kita ambil pointer lah. Okey, ni pointer laser ataupun pen ataupun highlighter. Ni katakan point laser pointer. Jadi kita boleh bercakap dengan pelajar. Saya sambung. Okey, jadi para pelajar, berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Laili bab 1 ubahan bahagian 11 ubahan bergabung. Okey, katakan kalau kita nak menulis pun boleh. Okay, klik kat sini, ambil dekat pen. Okey, katakan next slide. Dekat sini. Katakan saya nak buat okey. Standard kandungan 1.3 ubahan bergabung. Okey, yang ni saya guna apa? Mouse je. Kalau yang kalau ada pen tablet, lagi mudahlah untuk menulis. Okey, so katakan kita dah habis. Jadi kita pun stop. Okey, jadi keluar semula, tekan pangkah yang kat atas ni. Jadi dekat sini dah terakam. Okey, katakan saya nak nak dengar apa yang saya cakap tadi. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi pada hari ini, okey, dekat sini boleh kita ambil. So ini saya punya rakaman tadi. Okey, katakan saya tak nak gambar saya tu berada di sini. Saya nak letak di atas. Sebab kadang-kadang bila kita download dekat dalam YouTube, upload dalam YouTube, dekat bawah ni kan kadang-kadang ada yang mengganggulah. Kadang ada kita punya apa logo lah, okey, ataupun dekat belah bawah tu dia tak berapa nampak eh. Jadi saya pindahkan dekat sini. Okey, so boleh besarkan, boleh kecilkan. Okey, boleh crop, kita pergi dekat format ni. Okey, kat bahagian crop ni. Okey, kita boleh crop. Contoh macam saya nak kecilkan sikit. Okey. Sikit. Okey, lepas tu saya nak bagi dia nampak lebih cantik, ada border. So sini video border. Okey, ataupun kita boleh pilih kat sini. Katakan video border saya pilih bentuk ni. Dan yang kat belakang ni pun kita boleh letak video border. Nak warna apa? Merah. Okay, check colour lah. Ikut pada yang kita rasa cantik. Tekan hijau. Alright. Okay, lepas kita dah apa setting yang slide ni, kita pergi slide yang kedua, kita setting juga. Okay, katakan yang ni saya nak duduk di sini. Okay, saya buat lagi sekali, save format, crop. Okey, dekat crop ni.
rasanya macam ada takpelah. So kita crop lah ikut yang kita nak. Kalau macam dah sesuai, tak payahlah crop. Okay, kita boleh kecilkan, besarkan dan sebagainya. Okay, ni crop tadi. Crop. Okay, katakan nak kecilkan. Kan tak nak tengok belakang tu. Okay, pergi dekat border semula. Okay, style border. Pilih yang ni. Video border. Kan, okay, warna hijau. Okay. Jadi dah selesai. Jadi perkara yang paling penting adalah masa kita save. Jadi bila kita save, kita kena save as. Okay. Browse kat mana tempat yang kita nak save tu. Kita katakan saya letak dekat. Saya letak video. Okay. Tutorial, saya namakan tutorial PowerPoint. PowerPoint. Jadi di sini kita kena MPEG for video. Okay, kena save ni. Okay, kita pun klik save. Okay, jadi kawan-kawan semua kena tengok dekat sini eh. Creating video tutorial yang ni. Kita tunggu. Dia biasanya akan ambil masa sikit lah. Jadi kalau lagi banyak slide, lagi lama. Lagi banyak yang kita cakap, dia lagi lama. So dia akan, okay ni nampak dia bergerak warna kelabu ni kan. Tu maksudnya dia sedang proses lah untuk menyimpan kita punya video tadi. Okay, tunggu masa, tunggu sekejap lah. Jadi dekat sini, yang kat bawah tadi tu dah tak ada. Maksudnya dia dah ter-save. Alright. So, kita tengok. Kita tengok tadi. ni. Ni video kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi pada hari ini, okey dekat sini boleh kita ambil pointer lah. Okey, ni pointer laser ataupun pen ataupun highlighter eh. Ni katakan point laser pointer. Jadi kita boleh bercakap dengan pelajar eh. Saya sambung. Okey, jadi para pelajar berjumpa lagi bersama dengan Cikgu Laili bab 1 ubahan bahagian 11 ubahan bergabung. Okey, katakan kalau kita nak menulis pun boleh. Okay, klik kat sini, ambil dekat pen. Okey. Okey, katakan so, next slide kita punya dekat sini. Katakan saya nak buat. Okey, dah ada dah video standard kandungan 1.3 ubahan bergabung. Okey, yang ni saya guna apa? Mouse je. Kalau yang kalau ada pen tablet, lagi mudahlah untuk menulis. Okey, so katakan kita dah habis. Jadi kita pun stop. Okay, so itu setakat yang kita dah rakam tadi. Jadi saya harap tutorial ini dapat membantu cikgu-cikgu yang mungkin baru bermula nak buat video yang ada gambar sendiri. Sebab sebenarnya bila ada gambar kita sendiri ni, connection antara kita dengan pelajar tu lebih dekat lah. Pelajar lebih nampak kan cikgu dia mengajar kat depan. Jadi sehingga setakat ini saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye. Assalamualaikum.